Saya sebenarnya menggunakan apa ni plot yang agak klasik lah, iaitu kalau kita belajar tentang apa ni piramid Freytag, ya, itulah yang saya gunakan, ya, iaitu setiap setiap bab ataupun keseluruhan novel ini akan dimulai dengan eksposisi, kemudian dalam 3-4 halaman setelah apa ni pembaca membaca, mereka akan menemukan satu konflik yang pertama yang menjadi hitting point untuk satu bab. Kemudian konflik ini saya kembangkan, ya, kepada garis menaik untuk apa ni plot menuju ke climax, dan ada climax dia, dan kemudian akan ada aksi menurunnya, iaitu kepada peleraiannya, ya. Itu secara umumnya plot yang terdapat dalam novel ini, ya. Tetapi apabila pembaca membaca naratif buku ini, saya berharap, ya, apabila mereka sampai kepada bab tsunami, iaitu bab yang paling akhir sekali, ya, itu juga ialah bahagian endingnya atau bahagian penutupnya atau bahagian apa ni bahagian peleraiannya, menunjukkan, ya, bahawa saya menggunakan apa ni teknik plot yang sama, iaitu sesuatu konflik itu harus ada penyelesaiannya di peringkat klimaksnya, dan juga harus berakhir dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya rancang, ya, iaitu dalam bab tsunami yang terakhir itu, saya nak menunjukkan bahawa di tempat sesuatu kejahatan, ya, kalau Tuhan nak memusnahkan, maka Tuhan boleh memusnahkan, ya. Jadi ini yang saya apa ni yang saya simpulkan, ya, dalam novel ini, ya, di mana Republik Okusote itu musnah, hancur, ya, oleh gempa bumi dan tsunami.